Saya langsung menuju ke pimpinan Partai Umat ada Pak Agung Mozin. Pak Agung tadi belum sempat jawab menjawab pertanyaan saya Pak Agung. Jadi dari mana data Pak Amin rais? Oke, okay. saya melihat, saya mendengar apa yang disampaikan oleh sahabat kita dari PKB ini <tuk> adalah mengkonfirmasi sebenarnya apa yang menjadi khawatiran dari uh, kita semua. Hmm. Yang disampaikan oleh Pak Amin rais itu adalah apa yang disampaikan oleh sahabat kita dari PKB bahwa kalau ada kemauan politik dan jumlah Uh, suara yang ada di parlemen untuk bisa mengubah itu, saya kira itu menjadi uh, menjadi sebuah kenyataan. Kalau kita mendengar rapid disampaikan oleh Pak Basara bahwa proses itu tidak mudah dan seterusnya dan seterusnya, saya kira kalau kita melihat komposisi kawan-kawan uh, kita di DPR hari ini atau partai-partai politik yang sudah menjadi bagian dari kekuasaan, maka hal itu bukan hal yang ya, tidak mungkin. Tapi ini belum terjawab apa, Pak, dari mana data Pak Amin, apa Amin rais? Apa yang disampaikan oleh Pak, Amin Pak Agung. Itu, itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Bukan sebuah pernyataan yang lahir dari ruang yang kosong. Ada fakta-fakta okay. itu. Apalagi jika kita melihat yang terjadi dengan drama di tanya Pak. Demokrat. Saya kira itu juga bukan hal yang tanya terjadi dari dengan mana? sendirinya. Ada kaitan-kaitan yeah, yeah. yang perlu kita, dalam tanda petik, kita perlu. Oke, okay. jadi datanya saya belum, nggak mau dikasih buat tahu nih. Jangan-jangan datanya buat dari Pak Bung Jazilul, tanya. Pak Amin Rais. Betul, betul Bung, Bung Jazilul. Saya bisa jawab tuh, datanya dari mana? Silakan mengucapkan silo. Yaitu datanya dari pikirannya Pak Amin. Ah. Karena so, Pak, ini itu bukan kan soal data dari pikiran sih. Pak Amin, tapi ada fakta politik yang ada di Senayan. Fakta saya mau politik jelaskan. yang ada di Senayan Jadi, itu bahwa semua hampir semua partai politik itu sudah ter sudah menjadi bagian dari kekuasaan dan membenarkan apa yang diinginkan oleh kekuasaan. Itulah ya, sebabnya itu kan sama saya mengatakan untung masih ada Amin rais, Pak. Kalau tidak ada Amin rais. Saya, saya nanti saya jelaskan. Silakan Bu Jazilul, silakan. Karena pikiran Pak Amin itu selalu pikiran ontran-ontran. -on Apa itu ontran-ontran, -on Pak Jazilul? Ontran-ontran itu kacau. Oke. Okay. Dulu waktu itu saya ingat beliau menjadi pimpinan MPR dia menghentikan presiden di tengah jalan. Dan sekarang saat ini juga berpikiran yang sama. Mengatakan ada orang yang ingin Tiga periode sama aja itu memang sudah ada dari pikirannya dari awal dan itu dibuktikan dengan track recordnya selama memimpin menjadi MPR begitu. Iya, tapi bukan tadi anda mengatakan kalau rakyat menghendaki dan kemudian dicerminkan oleh fraksi-fraksi dan juga DPD di MPR maka mungkin itu terjadi. Iya, nah, ya itu yang ya. dulu dilakukan oleh Pak Amin atas ya, pengalaman uh, itulah kemudian, itu itulah. yang dulu dilakukan ya. oleh Pak Amin ketika Bukaiman. Jangan bermasalah. Ketika, Bung Aiman. Bung Aiman. 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 ketika, ketika ya. menjadi kenyataan kalau kita tidak ingatkan dari sekarang, untuk masih ada Pak Amin rais yang mau mengingatkan <laughs> itu sebelum itu. Bukaiman, saya ingatkan juga Akhirat. Pak Amin rais <laughs> menggunakan forum MPR untuk melengsarkan presiden. Uh, saya saya butuh ketegasan Pak Jazul Fawait. Jadi tidak mungkin kemudian itu terjadi. Karena Anda meyakini bahwa fraksi-fraksi di MPR tidak akan mungkin meloloskan itu. Tiga periode. Panjang hari ini belum ada agenda itu. Kan saya sama dengan Pak Badara. Bahasanya bersayap sekali Pak Bapak ini. Tapi kemudian <laughs> Pak Amin Rais menyampaikan pikiran itu dari mana? Ya dari pikirannya. Pikirannya dari mana? Dari pengalamannya. Begitu, Pak Iman. Oke, okay, baik. Pembasara, silakan. Simpel, ya, menurut saya. Uh, gini, Jangan kemudian ruang... menuduh saya ikut pada idenya Pak Amin. Bukan. Oke. Okay. Pak Jajilul, izin gantian, Pak Jajilul. Silakan, Pembasara. <laughs> ya, ya, silakan. Ya, silakan dapat kesempatan bicara, publik, silakan. Ruang publik lebih tercerahkan, ya. Hmm. Saya kira, mari kita bicara tentang fakta-fakta politik yang dapat diuji kesahihannya tentang tuduhan bahwa ada indikasi upaya MPR untuk merubah undang-undang dasar khususnya pasal 7 hanya sekedar untuk melayani kepentingan orang per orang. Dalam hal ini adalah kepentingan untuk menjadikan Pak Jokowi presiden ketiga untuk ketiga kalinya atau tiga periode. Saya katakan sekali lagi bahwa kami di MPR saya sudah mengecek ke semua fraksi-fraksi termasuk teman-teman dari PKB, Golkar, Demokrat, PKS dan sebagainya, tidak ada satupun fraksi-fraksi di MPR yang apalagi menyetujui atau melakukan langkah-langkah politik. Gagasan untuk merubah pasal 7 untuk tiga periode presiden pun tidak pernah kami lakukan. Satu. Kemudian yang kedua, kalau Pak Amin mengatakan perubahan tiga periode untuk kepentingan Pak Jokowi, mari kita periksa statement beliau di bulan Desember 2019 dan diperbaharui lagi kemarin. Beliau mengatakan tidak ingin merusak konstitusi yang telah disepakati oleh oleh para Tokoh-tokoh bangsa kita ketika mengamandemen undang-undang dasar pada tahun 1999, karena kita tahu perubahan pasal 7 ini dilakukan adalah perubahan yang pertama. 11 Oktober 1999 disepakati bunyi pasal 7... di mana masa jabatan presiden dibatasi hanya untuk dua periode dan Pak Jokowi tidak ingin merusak sistem ketatanegaraan ya, kita iya. itu. Sehingga oleh karena itu apa yang kemudian menjadi dasar untuk kita terus mendiskusikan, mendiskusikan bahwa seakan-akan okay. ada hidden agenda. Dari MPR untuk okay. mengubah undang-undang dasar. Terakhir Pak Basara, saya ingin orang komitmen dari MPR. Uh, tentu saya tidak bisa satu persatu karena ini kan ada banyak fraksi juga ada DPD di sana. Tapi uh, ketika kemudian nanti ada usulan, ada suara di tengah amandemen karena ada rencana amandemen kelima untuk GBHN kalau tidak salah, nanti bisa saya konfirmasi soal itu. Lalu kemudian ada dorongan untuk uh, mengubah Pasal 7 yang mengubah jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Akankah? Usulan itu akan dibahas di MPR atau tidak akan mungkin itu sudah final tidak akan saya, bisa diubah saya, tidak akan saya mau ingin diubah. satu contoh konkret Bung Aiman. 16 Agustus 2018 saya disahkan oleh sidang paripurna MPR sebagai ketua panitia ad hoc garis-garis besar haluan negara untuk mulai memproses tahapan amandemen Undang-Undang Dasar 45 khusus menghadirkan haluan negara. Tapi apa yang terjadi fraksi-fraksi di MPR kemudian terjadi dinamika pemikiran-pemikiran, lalu kemudian di tengah-tengah masyarakat terjadi penolakan. Bahkan untuk merubah undang-undang dasar secara terbatas untuk menghadirkan GBHN yang telah disepakati dua periode MPR sampai hari ini tidak terlaksana. Anda bisa bayangkan, apalagi jika ada usulan untuk merubah Pasal Tujuh tentang masa periode presiden, tentu okay. tantangannya tidak sedikit. Yeah. Uh, permasalahan tekaskan, begini, ketika keran dibuka, ketika pintu sudah dibuka, kan tentu berbeda untuk saya masuk ke pintunya tekaskan. mungkin agak sulit. Dalam konteks ini, saya sebagai Ketua Fraksi PD Perjuangan dan Wakil Ketua MPR dari Fraksi PD Perjuangan. Sesuai dengan perintah Ketua Umum PD Perjuangan bahwa kalaupun dilakukan perubahan undang-undang dasar, perubahan undang-undang dasar itu bersifat terbatas hanya untuk menghadirkan wewenang MPR menetapkan kembali haluan negara. Dan tidak diluar akan mengubah jabatan itu, presiden di luar itu. Apabila ada usulan-usulan lain, apalagi usulan tentang perubahan masa jabatan presiden, maka dengan tegas saya katakan dalam forum ini, fraksi PD Perjuangan pasti akan menolak. Gagasan atau langkah-langkah politik itu. 16 Maret 2021, Bung Ahmad Basarah, fraksi MPR dari PD Perjuangan. Uh, Tapi saya tetap mengkhawatirkan apa yang disampaikan. Bung, nanti saya akan kesempatan, Bung Jazilul, silahkan. Apakah komitmen yang sama di, juga di, ada sama. di PKB? Ada ruang, ada tentu kami akan mengikuti ruang. kehendak rakyat dan aspirasi yang muncul. <laughs> Apapun itu, kami meskipun tadi dikatakan terbatas teman. perubahannya harusnya. Kenapa? Meskipun perubahannya nanti amandemen kelima nah, jika jadi itu hanya terbatas. Itu pasalnya harus tegas. Pasal saya kira, apa yang dengan pernyataan sahabat kita, kita dari Kita kembali saja dari, ke uh, kepada PKB. Bentar Pak Agung. Ini rakyat harus tetap melakukan kontrol yang ketat terhadap kerja-kerja para ya, politik. nanti saya akan berikan kesempatan Pak Agung. Saya berusaha kesempatan dulu kepada Bung Jazilul. Silahkan Silakan Bung Jazilul. Saya ingin uh, komitmen ya, apakah kita... fraksi PKB juga sama seperti fraksi PDI Perjuangan? Ini fraksi PKB belum mengambil... Jabatan. jabatan periode tambahan untuk Presiden? Sampai hari ini, fraksi PKB juga belum mengusulkan atau menolak. Jika nanti fraksi PKB misalkan menolak atau mengusulkan, saya taat kepada partai. Oke. Okay. Tetapi dalam kapasitas saya menjadi wakil ketua MPR, saya juga dijamin konstitusi bahwa amandemen itu sah. Bukan barang haram. Hmm. Bisa dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Baik, saya kira ini, Pak, pernyataan Baik. dari PKB Pak Agung. Silakan, jadi pintu masuk buat kita untuk mengawasi ketat apa yang dilakukan oleh teman-teman di parlemen itu. Saya kira ini, Pak, yang menjadi kunci kekhawatiran Pak Amin Rais itu baik meskipun data dari mana Bilangkan tadi belum disampaikan aja. juga tapi baiklah ini uh, merupakan sebuah uh, wacana yang kemudian juga dibantah meskipun sebelum sebelumnya 2018 kita juga mendengar hal yang sama sesungguhnya tapi kemudian juga uh, tidak terjadi juga nanti apakah akan terjadi ketika ada amandemen soal gbhn tentu ini komitmen dari masing-masing parlemen yang juga kemudian dibutuhkan soal ini terima kasih pak agung mozin dari partai umat kemudian eh, wakil ketua mpr dari fraksi pdi perjuangan bung ahmad basara dan juga wakil ketua mpr dari fraksi partai kebangkitan bangsa pkb bung jazilul fawait terima kasih selamat malam bapak-bapak sehat selalu